Selamat datang di channel YouTube otomotif.net. Masih bersama saya Mahmudi Prastia. Kita berada di belakang ya di JBA. Tapi ini tempatnya mobil-mobil kondisi nggak hidup, alias derek ya. Grand Max nggak hidup. Ini ada Cherry nggak hidup. Terus ada truk-truk juga di sana. Mobil kecil juga banyak. Tuh di samping saya ini sebelah sini. Terus yang Isuzu Panther tuh masih ada, tuh nyelempet ya di sebelah sana. Tuh masih ada Isuzu Panther. Dan nggak tahu kenapa untuk mobil yang kondisi nggak hidup nih peminatnya lumayan banyak, Mas. Wih, panasnya luar biasa. Ya, peminatnya lumayan banyak. Selain itu, mungkin tahunnya tinggi, harganya juga masuk ya. Untuk Mas Bro, siapa tahu. Kadang gini loh Mas Bro, nggak hidup tuh berarti bukan rusak total. Kadang kayak kemarin pernah kita dapatkan L300 dengan harga cuma 60 juta, tahunnya 2022 ya. Jadi kita berpikir, karena saya cek itu kelengkapannya lengkap dan bodi juga masih layak, akhirnya saya ambil. Dan ketika saya ambil, ternyata ketika saya bawa keluar cuman di kasih aki, diisi minyak, tahu-tahu di start udah hidup. Nah, memang awalnya nggak ada akinya. Ya, makanya kalau Mas Bro cari mobil kondisi derek nggak hidup, wajib cek kondisi dulu. Untuk lebih jelasnya, bantu subscribe, share ke teman-teman. Kalau Mas Bro di Facebook ada juga otomotif.net, di TikTok juga ada. Ya, sampai jumpa di video berikutnya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita cek unitnya. Masih bersama channel YouTube otomotif.net. Masih bersama saya Mahmudi Prastia. Ini kita berada di belakang. Kita mau cek mobil kondisi nggak hidup. Ntar Mas Bro, payungnya tak lipat karena kayaknya cuacanya udah agak teduh. Ya, kita mau cek kondisi mobil yang tidak hidup alias derek. Nah. Pertama kali, oh, Isuzu udah nggak ada ya. Pertama kali kita lihat di depan kita ini Isuzu X pemakaian bank. Nah, ini yang dilelang untuk saat ini dengan harga berapa ya? Kemarin itu kalau nggak salah di angka 115 juta. Ini tahunnya 2019, Mas Bro. Nih, mobilnya masih ada di sini. Coba kita cek lagi. Kalau nggak salah 115 juta ini, kalau nggak salah ya, ini tahun 2019 ini unitnya. Ini bekas pemakaian bank ya, tahunnya 2019. Untuk unit yang lain ini di belakang nih kondisi nggak hidup. Itu Mas Bro putih Innova Solar tuh Mas Bro, warna putih ribbon ya. Dulu Innova Solar ribbon tahun 2018 pernah terjual di angka berapa ya, 100 sekian lah ya. Terus ini saking banyaknya aku bingung di mobil yang mana yang dilelang tuh hari ini. L300. Nah, ini yang mana ini, ada tulisannya semua, banyak tulisan L300. Ada Euro 2 yang harganya cukup masuk banget Mas Bro. Ntar kita cari ya. Euro 2 harganya, weh, kayak lumayan masuk lah pokoknya. Ini kayaknya udah lelang dengan harga 70 juta kalau nggak salah Mas Bro. Ya, derek ya. L300. Nah, ya ini. Ya, dengan harga 90 juta ya, tahunnya 2015. Oke. Ya. Kondisi kayak gini tapi ya masih tinggi ya, 2015. Itu bekas laka, itu 50 juta. Dan yang di belakang nih hampir rata-rata kondisinya nggak hidup. Terus satu ya, Isuzu NKR 71 yang warna putih sudah sold ya, sudah nggak ada, sudah berangkat barangnya, sudah nggak ada lagi Isuzu NKR-nya. Kemarin di sini kan, di samping ada suara tadi.
kemarin di samping apa tadi tuh, Isuzu. Isuzu apa tadi, Panther. Terus ada di sini lagi tempatnya becek juga, aku bingung mau lewat mana. Misalkan untuk Colte, ini Colte kita lewat dari sebelah sana Mas Bro. Nih Colte ini, ya Colte ini sudah dilelang juga ini. Ntar aku cek lagi. Colte. Nah, ini dia dengan harga di angka 15 juta rupiah. Ya masuk no Mas Bro, harga 15 juta rupiah untuk tahunnya 2012, kilometer 73.000, plat BM, keterangan STNK nggak ada. 15 juta rupiah. Bekas angkut brondolan. Ya. Terus ini L300 lagi. Yang di depannya ini, oh yang ini 90 juta. Nah, itu ada Suzuki Cherry dengan harga 35 juta rupiah. Yuk kita cek yuk. Cherry ini Euro 2, Euro 2 banyak nih ya. Ini kondisi mati, ini 2008, ini pernah lelang kemarin. Cuman nggak terjual. Ya. Cherry ini 35 juta rupiah plat BM. Tahun 2015. Ini. Cuman saya hitung-hitung, karena pajak ya, pajak mati juga ini. Saya hitung-hitung tipis Mas Bro kalau kita mau ambil ya. 35 harga jual berapa? Tuh. Mobil terkunci dalamnya. Baknya masih lumayan bagus sih. Ini kayak catnya pernah dicat ulang, bukan cat asli bawaannya. Ini belum lelang ya, untuk yang ini belum lelang. Bingung kita Mas Bro. Cari mobilnya pada sembunyi semuanya. Kita wajib cek satu persatu kayak gini. Ini es, pokoknya kita labas aja gini semua. Ini yang Fortuner VNT turbo manual ya. Terus kalau yang Isuzu itu D-Max tapi yang versi single cabin, itu harganya cuma di angka 30 juta tahunnya 2016. Oh ini Mas Bro, ini juga lelang 70 juta ya. Ini. Dan itu ada Cherry. Di depan sana banyak sih ya. Sebagian unit yang pada mati-mati, sebagian ada di depan sana. Nah, itu harga 19 juta nih. Cherry tahun 2013. 128.000 plat BM, cuman STNK nggak ada ya. Harga 19 juta rupiah ya, ini harganya 19 juta rupiah. Kondisi ya yes, kayak gini. Kalau Isuzu itu harganya 30 juta rupiah, cuman mesinnya bongkar. Yang cakep tuh nanti VNT itu kalau lelang. Ini juga sudah dilelang, cuman ini bekas laka Mas Bro ya. Tentu wajib ada ini. Kok bau opo, bangkai kebakar yang bunyi aku. Aku kalau di tempat lelang kayak gini, tempat mobil bekas laka kayak gini, perindang-perinding Mas Bro. Ya. Kayak ada yang ngetut nih, gitu. Cerai. Nih, Pajero baru masuk. Ya. Terus di sebelah sana, coba kita cek yang sebelah sini Mas Bro. Ya. Ada Ribbon. Oh, X-Trail nih yang udah lelang juga nih. Ini X-Trail udah lelang nih. Nih. Nih, harganya tadi X-Trail harganya 50 juta ya. Plat BH 2000 cc. Terus kilometer nggak kebaca. Pajaknya 31 bulan 5 2022. Ini yang 2000 cc automatic. Tapi ora urip jelas sih. Kunci nggak hidup sama sekali Mas Bro. Nah, ada
L300 ya. L300. Tahunnya tinggi, harganya murah. Ya, kita ke sini. Mas, pokoknya melimpit-melimpit. Pajero banyak, Mas Bro. Pajero banyak. Ojo khawatir, loh, ini kondisi mobil gak urip kabeh iki. Ini tahun 2018. Nah, unitnya mulus, ya toh, si api. Harganya 60 juta rupiah, tapi kondisinya tidak hidup. Tapi yakin, ini kayaknya sold out hari ini, bakal terjual ya. Pasti terjual, karena tadi yang ngelihat unit ini banyak banget tadi. 60 juta rupiah tahun 2018. Ya, unitnya kalau menurut aku masih cakep sih ya. Tuh, sampai sana-sana. Udah pakai kerangkeng lagi. Coba interior kita lihat kalau nggak dikunci. Dikunci, Mas Bro, ban serep ada. Baknya juga cakep. Baknya juga masih lumayan. Sasis masih oke. Okay. Ya. 2018, 60 juta. Kalau nggak terjual. Pajero. Nah, yuk kita keluar. Balik ke tempat tadi. Ini ya yang panternya tadi tak bilang, yang 2019 plat BH masih ada nih. Bekas makian bank. Ini mobil-mobil nggak hidup kabeh iki. Pajero. Ini tadi udah tak sebutin ya, lelang. Dan itu L300 2019 itu 40 juta. Tapi nggak hidup ya. 2019 40 juta tapi nggak hidup. Ya. Terus ini L300 nggak tahu tahun berapa. Kayaknya cuman itu aja, Mas Bro. Sebagian unit ada di gerbang depan sana, ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Yuk kita sembari jalan ke depan sana. Hari lumayan panas. Nah, sambil kita melihat-lihat, karena ada Isuzu juga. Isuzu apa namanya ya, yang dilelang saat ini kondisi tapi nggak hidup ya. Euronya Euro 4. Mana unitnya tadi? Isuzu warna putih. Nah, harganya nol, Mas Bro. Yuk kita cek yuk. Ki L300. Isuzu tadi pas kebetulan di samping mobil yang kita dapat tadi, Mas Bro. L300 ini belum. Duh, susah lewat mana ini. Tadi aku lewat sini. Ini belum lelang. Nah, L300 nya kayaknya Isuzu nya yang itu, Mas Bro. Ini tahun 2000, berarti kedua Hero 4 ya. Ini sudah lelang ya. Dan yang lainnya lagi ada di depan sana. Ya oke, Mas Bro, mungkin itu aja ya sementara. Sampai jumpa.